Rawat juga dibawa masuk menggantikan Isham Mudin. Mungkin ada pertukaran formasi yang dilakukan oleh Hector Bidiklio. Sang Rawat dengan mencap. Sang Rawat akan mengambil sepakan ini. Sang Rawat untuk Desima. Ini empat pertukaran telah pun dilakukan untuk Kedah. Yang ketiga pada malam ini. Isham Rawat tumbuk oleh Isham Safari. Jadi baca gerakannya oleh Isham Rawat. Isham Rawat agak percuma untuk Kedah. Lihat asalkan dilakukan oleh Syafiq Ahmad ke atas Isham Rawat. Jaringan keempat. Berikan cabaran kepada untuk Kedah. Dan Isham Rawat cuba untuk menepah. Dan itu jauh sepanjang. Terima kasih di Stadium Sultan.